kan bagian dari program inovasi, melakukan sesuatu yang belum pernah ada dan menjadi latar belakang karena sebagian besar petugas kita di luar pengamanan itu tidak fokus untuk melakukan pembinaan. Yang kedua, dia tidak punya basic kompetensi untuk secara rutinitas bisa menjadi program yang dilakukan secara kontinu untuk membina warga binaan. Sementara sasaran akhir dari pembinaan itu harus membuat narapidana itu menjadi manusia mandiri. Manusia mandiri itu dia harus keluar dengan memiliki bekal keterampilan dan memberi kehidupan untuk menunjang penghidupannya. Jadi sebagai pembina narapidana, semua petugas pemasyarakatan itu kan diwajibkan untuk membina, menghidupi, memberi penghidupan terhadap warga binaan. Dan proses ini yang secara katalisator akan kita kerjakan, dan mimpi itu baru terwujud dalam beberapa tahun terakhir lewat kerjasama Kementerian Hukum dan HAM, lewat Ibu Dirjen dan Direktur Jenderal Jasa Konstruksi, Bina Konstruksi. Jadi ini sesuatu yang menjadi mimpi kita sebenarnya, karena pemasyarakatan sangat terbatas. Melontarkan kata-kata, tapi kita mengajarkan tentang metodenya juga. Metodenya mengajarnya, karena orang ini, kalau pada saat kita mengajar, ada yang orang yang tidak suka digurui, ada yang juga dengan pendekatan-pendekatan dengan cara halus. Itu nanti akan kita ajarkan dengan metode-metode agar ilmu ini bisa terserap dengan baik ke tenaga kerjanya. Jadi yang pertama, sinergitas ini harus cepat direspon oleh Kanwil Papua, Jenderal Papua. Dan tentunya tadi kita sudah sampaikan terima kasih untuk sinergitas kelembagaan dari Balai Jasa Konstruksi dan dipionir oleh Bapak Kanwil Papua Barat. Kita menyambut itu dengan sangat-sangat positif, itu yang pertama. Yang kedua, dalam tataran praktis kebijakan, tentu kantor wilayah Papua akan merumuskan, akan mengambil langkah-langkah konkret, tentunya pemberdayaan fungsi. Di sini nanti kami laporkan dengan Pak Kanwil dulu, karena Pak Kanwil sedang di Lemhanas. Tentu kepala divisi yang bersangkutan nanti akan kita buatkan langkah-langkah dan langsung berkoordinasi dengan Balai Jasa Konstruksi ini terkait dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Balai Jasa Konstruksi dan juga sinergitas pelaksanaannya dengan Kanwil Papua Barat. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah melalui Kepala Divisi Persyaratan mungkin ya, nanti akan menyiapkan SDM kita yang akan menjadi mendapatkan pelatihan training for trainers ini kalau ya, saya lihat konsep dari Ibu Dwi tadi. Hendaknya ini menjadi program-program yang mendorong kebijakan pimpinan terutama dari Kepala Papua Barat, yaitu bagaimana memberdayakan warga binaan pemasyarakatan melalui kesiapan daripada SDM petugas pemasyarakatan terkait dengan pemberian kapasitas skill yang disampaikan Ibu Dwi, keterampilan, pengetahuan, transfer of knowledge-nya terkait dengan kelistrikan dan las tadi. Kita menyambut baik itu dan kita mendorong itu terutama dalam pemberdayaan SDM untuk pemasyarakatan yang lebih maju, lebih tangguh dan lebih smart sebagaimana dengan kebijakan-kebijakan dan pelayanan masyarakat.
Saya berharap ini akan terlaksana pada waktunya, dan ya terima kasih karena DKI diberi apa ya direkomendasikan untuk 10 orang akan apa ikut dalam kegiatan awal di Provinsi Papua, dan ke depan DKI menyatakan sikap bahwa kami juga akan mendukung mempersiapkan program. Saat ini kami sedang menyeberang ke pulau dengan rombongan Kakanwil Papua Barat Bapak Antonius Ayor Baba bersama Kadif, para Kadif, pimpinan tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Papua Barat, juga Kepala Divisi PLH Kakanwil Papua Bapak Garbutar-Butar, bersama warga memberikan bantuan berupa genset, dua genset yang ada di depan, dan juga bahan makanan untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Saat ini kami sedang berada di atas danau dan sedang menyeberang. Kami Wapoy Remai, terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Saya senang di tengah penderitaan kita harus ada sukacita. Amin. Saya terima kasih. Bantuan yang dibawa Pak Kakanwil Papua Barat ini yang menjadi sukacita kita. Tapi hati yang gembira adalah harga pura. Jadi kami tadi sudah didoakan juga, tidak secara khusus, tapi dikatakan apa Tuhan yang datang ke Papua. Sentani ke sini sudah lama, maka kambil kan saja di rasis ya. Tapi oleh beliau mengatakan tidak, kita sudah diperangkatkan dengan doa itu sih mungkin dari penyembuhan. Dan Allah itu ajaib, Allah itu ajaib. Betapa tidak ajaib bahwa kita bisa bertemu malam hari ini. Saya lihat apa kita tua. Setelah duduk bersama kita, kenapa Tuhan itu kasih. Jadi saya hanya ingin bagaimana kalau kita bernyanyi bersama, karena bukan hanya kita hidup karena materi kalau tidak salah, tetapi adalah karena firman apa yang diucapkan dari firman Tuhan. Artinya di sini juga kita sangat bersyukur sekali pemberian ini
tidak hanya dari anak-anak Tuhan yang percaya yang kita Kristen, tapi saudara-saudara kita yang beragama lain, Bapak kita ini pejabat semua, artinya menyayangi kita semua. Oleh karena itu, bagaimana kalau kita bernyanyi tahu-tahu dari gereja mana? Karena kita di gereja ini kan? Kita mengucap syukur datang dalam segala keterbatasan, tapi kami memiliki sebuah tekad yang tulus untuk memberi apa yang bisa kami berikan. Pemberian kami ini juga tidak bisa menjawab semua kebutuhan keluarga, tapi paling tidak ini menjadi sebuah silaturahmi kami bahwa bencana yang dialami oleh Bapak, Adik Musa dan juga semua keluarga besar Rumah Dewi di sini juga menjadi bagian bencana kami juga untuk seluruh jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat. Sehingga semalam kami ada di tengah danau bersama-sama dengan jemaat dan masyarakat dan mengungsi di Tutali. Hari ini kami datang ke sini untuk melihat secara langsung dugaan kami, pikiran kami dengan situasi yang normal di jalan. Di sini tidak terlalu parah, tapi luar biasa kami menyaksikan sendiri sampai tadi di atas. Dan kalau ada yang diselamatkan, itu semata-mata kemurahan Tuhan saja. Tidak ada manusia yang bisa punya kemampuan untuk menolong dirinya sendiri dengan situasi bencana seperti ini. Tapi kalau kita ada yang diselamatkan Tuhan, itu semata-mata Tuhan mengasihi kami. Dan lebih khusus mengasihi Bapak terkasih, saudara muda dan dan anak-anak yang ada dan menempat di rumah ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan siang ini ada ember, tapi juga kami ada membawa bingkisan kasih. Bingkisan ini nilainya tidak seberapa Bapak, tapi paling tidak mungkin ada keperluan Bapak sehari-hari yang mungkin Bapak mau pakai untuk apa, mungkin semoga bisa membantu Bapak dan juga ada bisa keluarga. Semoga pemberian ini diterima dengan sukacita dan juga diterima dengan baik.
kita percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati Bapak di hari tua. Kita yakin bahwa pemerintah sudah melihat tempat ini, termasuk Bapak Presiden. Semoga akan ada hubungan yang lebih baik di sini untuk